teman-teman, ketemu lagi di YouTube channel aku, Yaya Lia. Hari ini aku mau belanja bulanan ya teman-teman, karena mau memasuki bulan Ramadan. Jadi aku mau stok keperluan buat di rumah. Tapi sebenarnya aku jarang juga sih belanja bulanan, lebih sering belanja harian atau mingguan aja. Biasanya aku beli di dua tempat ya teman-teman. Jadi nih aku berhenti di supermarket yang pertama, karena memang jarak supermarket yang pertama dengan yang kedua itu gak terlalu jauh ya, karena satu arah. Jadi makanya aku berhenti di supermarket ini. Jadi tuh di sini harga susu dan Pampers lebih murah ya. Jadi makanya aku belinya di sini aja gitu. Aku beli susu anakku Kicia, beli Pampers, terus juga beli deterjen baju anakku dan beli bubur sun untuk anakku. Jadi ya aku belanja di sini nggak banyak, memang sedikit sih. Lebih fokus ke susu dan Pampersnya. Bisa lihat kan teman-teman, apa yang aku beli nggak gitu banyak. Memang sedikit banget, karena aku memang belanjanya itu lebih banyak ke supermarket yang kedua. Nah ini dia teman-teman, supermarket yang kedua ya, karena memang gak begitu jauh dengan supermarket yang pertama. Jadi itu sebenarnya supermarket ini jauh dari rumah aku, tapi karena memang aku singgah ke rumah orang tuaku, jadi aku sekalian aja belanja di supermarket ini. Dan supermarket ini pun juga ada di sekitaran rumah aku, tapi aku nggak beli di sana ya, karena memang aku lagi main-main ke rumah orang tuaku, jadi aku beli di sini aja. Dan aku kemari sama anakku Kicia dan sama ponakanku Abian. Biasanya kalau kemari tuh aku suka cari yang promo teman-teman. Jadi kalau misalnya ada potongan harga ataupun yang buy one get one, aku tetap beli ya, walaupun stok di rumah tuh masih ada satu. Jadi lumayan kan buat nyimpen stok di rumah. Jadi tuh yang pertama ini aku mau cari minyak dulu, karena memang minyakku sudah habis. Jadi ini aku mau beli minyak dan gula. Jadi sejak wabah virus corona ini merebak, banyak tulisan pemberitahuan di supermarket ini kalau untuk sembako tidak boleh beli dari 2 liter ataupun 2 kilo ya. Contohnya seperti minyak, gula, dan indomie 1 dus ataupun beras ya, minimal beli 10 kilo kalau nggak salah. Tapi karena aku nggak beli beras di sini, jadi aku nggak lihat ke bagian beras. Dan aku juga beli sokelin lantai. Ini aku mau coba yang citrus lemon ya. Biasanya aku beli yang wangi lavender teman-teman. Dan aku beli sunlight. Ini aku beli satu aja karena memang stok yang lama juga masih ada di rumah. Dan aku juga beli pewangi baju. Ini merek Royal ya. Sengaja memang beli bungkusan kecil, karena kalau aku beli bungkusan besar takutnya aku boros pemakaian teman-teman. Dan gak lupa aku juga beli tisu yang buy one get one. Ini aku beli 2 pack ya, karena memang tisu yang di rumah aku juga udah pada habis. Karena Kicia ya, anakku semangat belajar selama masa social distancing ini ya, jadi aku mau kasih dia hadiah supaya dia makin semangat belajarnya. Dan aku juga beliin dia pasta gigi ya, karena saat ini dia tuh lagi seneng-senengnya belajar gosok gigi sebelum tidur teman-teman. Barang-barang yang dibeli aku skip dulu ya teman-teman. Jadi nanti setelah sampai rumah aku bakal kasih tunjuk barang apa aja yang aku beli di supermarket ini. Dan sekarang aku mau antri di kasir dulu. Total belanjaanku di supermarket yang kedua ini kurang lebih 640-an ya teman-teman. Jadi ini nggak termasuk beras. Biasanya sih aku beli beras sama adikku, karena adikku jualan beras dan kopi roasting. Jadi kalau aku butuh beras, dia tinggal suruh antar aja ke rumah aku. Nah ini dia belanjaanku. Sekarang aku mau panggil tukang becak dulu ya. Tadinya sih aku kesini naik sepeda motor, tapi berhubung belanjaanku lumayan banyak, jadi aku mau naikkan belanjaanku ini ke atas becak dulu. Jadi aku tinggal ngikutin dari belakang gitu loh teman-teman. Becaknya di depan, aku di belakang sambil ngikutin gitu. Ini dia barang-barang yang aku beli di kedua supermarket ya teman-teman. Tapi ini aku nggak sebutin satu-satu barang apa aja yang aku beli di kedua supermarket itu ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat sendiri, karena aku udah kasih tunjuk ke kalian satu-satu barang atau kebutuhan apa aja yang aku beli di supermarket.
Ini struk belanjaanku yang pertama, totalnya 255.000. Dan di struk belanja di supermarket yang kedua, totalnya lebih banyak ya teman-teman, 644.000. Jadi total keseluruhan aku habis belanjanya itu kurang lebih 900.000-an. Oke, segitu aja video dari aku. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai dan wassalamualaikum.